Ikola aksi heroik seorang pemuda bernama Sumalsono waktu Sabtu sore di tengah persimpangan ruas Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Kota Baru Jambi, atau tepatnya di simpang 4 kantor camat setempat. Pria bercelana pendek itu kenyok nganggu, tapi dia ngatur arus lalu lintas yang macet sepanjang puluhan meter di empat jalur. Dengan tanpa berharap materi, cuma berharap adoi kenyamanan pengendara, dia sudah rela ngorbankan jiwa dan ragoe, kulu kilir ngurai kemacetan. Sumarsono kenyok dari kalangan pemerintah, tapi dia bisa memerintah. Ada juga dia kenyok aparat kepolisian dan juga kenyok petugas dinas perhubungan, tapi dia bisa melakukan tindakan dengan tegas. Demi kelancaran arus lalu lintas dengan cara membuat maju kendaraan secara bergantian. Ada jalan dewek. Oh dewek. Biar apa bang? Biar apa bang? Biar lancar lalu lintasnya. Siapa nama bang? Kondisi kemacetan arus lalu lintas itu disebabkan karena mati lampu merah atau dengan bahasa lain disebut traffic light. Dakte yang ngalah dan ugal-ugalane pengendara motor melajukan kendaraan membuat masalah kian parah. Kejadian itu dikatakan Raden Wago setempat. Sejak Sabtu pagi jam 8 hingga sore hari matahari hampir terbenam, Wago sangat menyayangkan dakti anggota Polri atau petugas dinas perhubungan menanggulangi permasalahan itu. Susah berjalan, Pak? Iya, tadi saya juga macet di situ. Macet, Pak? Kayaknya tidak ada yang ngatur. Apa, Pak? Tidak ada yang ngatur jalan. Oh, gitu. Saya harapnya ada perhubungan seperti LAJR, polisi lalu lintas, kayak gitu kan? Aksi tunggal Sumarsono sangat ampuh. Dengan aksi cepat, arus lalu lintas mampu dibuat balik lancar. Pengendara secara bergantian meluntukkan rasa terima kasih kepada warga sipil kalangan masyarakat biasa iko. Doli Maulana, Jambi TV.